Berapa sekarang, Sosin? Aduh, murah bos. Ah, murah. Murah berapa? Cenggo. Aduh. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kanti Sijagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung ini ya. Sekali lagi yang belum syukur karena syukur ke 700 dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya. Aduh. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Aduh. Ini salah satu tomat servo ya. Ini dari daerah Bandung, saya dari dikirim dari daerah Bandung dari Bos Rian. Serponya seperti ini ya, kecil-kecil banget. Ini jual 15. Nah, jual 15.000 nih serponya. Mana hijau-hijau banget tuh. Aduh. Nah, untuk di GH ya, sekarang penampakan tomat begitu banyak sekali ya. Seperti ini. Ini baru selesai bongkar, sedangkan ini udah jam 11 ya. Ini udah ngejualin 15.000 yang cantik. Dan untuk ini salah satu centeng. Untuk ini centeng yang nempak 18 ya kemelakaran ya, karena di malam hari ini sepi dan udah banyak yang gedor. Seperti ini harganya siang sampai 18, tapi di malam hari ini cuman di angka Rp15.000 ya. Dan yang 18.000 pun yang GH menjadi di angka 15.000 di malam hari ini untuk di dunia pertomatan. Kacau. Ya langsung aja, ini salah satu timen dari daerah Subang, Bandana, dengan harga jual masih bertahan di angka Rp8.000. Dan untuk ini salah satu buncis ya, buncis ini salah satu buncis dengan harga jual di angka Rp15.000 ya, dan selalu berdampingan dengan kacang dengan harga jual masih imbang di angka Rp12.000 saja. Kalau itu tomat servo, tapi itu udah mateng. Penampakan cabai banyak ya, tuh. Hari ini cabai agak oleng. Ya langsung kita bicarakan untuk di dunia percabean. Salah satunya ini untuk CMK dari Subang. Dari Subang, dan ini salah satu dari Bandung. Ini dari Bandung. Udah timbang ya? Timbang. Aduh. Ini dari daerah Kebumen ya, sampai malam hari ini sampai masih ada ya. Sebenarnya ini siang di angka nembak 85, tapi sekarang tawarannya tidak ada sama sekali. Bahkan orang-orang udah ada yang ngejual di angka Rp75.000 ya. Untuk di malam hari ini untuk CMK bener-bener anjlok parah ya. Saya dari siang nih CMK saya. Ini TKX nih. Belum ada yang nawar. Ini juga belum ada yang nawar ya. Intinya malam hari ini sampai merosot di angka 75 ya, sampai merosot di angka 75. Langsung lanjut aja untuk di cabai jogriting, sampai sekarang bertahan di angka Rp35.000 untuk cabai hijau keriting hijau. Untuk ini langsung dilanjut aja untuk CMK CRMP cabai rawit putih, dengan harga jual cabai rawit putih ini sekarang masih berada di posisi 40.000 ya.
Tukang plastik payah gitu, lagi payah tukang plastik ini. Malam ini lagi payah plastik, malam ini trek. Untuk ori sekarang harga ori masih bertahan, paling tinggi-tingginya di angka 90 sampai merosot di angka 85 ya. Karena cabe saya mah ori saya gedor duluan di angka Rp90.000 ya. Untuk cabe perantolnya sampai malam sampai di jam 1 ini udah ada yang ngejual Rp80.000 ya, udah ada. CMB cabai merah besar. CMB cabai merah besar itu nembaknya di angka 70.000 ya, ngejual di angka 75.000. Untuk Cilima masih berada di posisi 80.000 walaupun di malam hari ini. Untuk cabai hijau TW ya, harganya masih bertahan di angka 25.000. Untuk cabai hijau TW dan untuk caplaknya masih bertahan di angka Rp60.000 saja. Aduh, lagi batuk nih. Masuk angin. Untuk ini salah satu wortel bersage, ini harganya masih imbang ya, berada di posisi kedudukan Rp80.000. Dan untuk yang kadusannya itu harganya masih berada di posisi seperti semua lah ya, Rp100.000. Untuk ini salah satu kembang kol ya. Kembang kol ini harga jualnya sebenarnya 6.000, tapi berhubung kesorean ini tawarannya 5.000 ya, sampai 4.000 tawarannya. Ya daripada murah-murah tawarannya, udahlah taruh aja buat besok. Ditambah ini malam suasana sangat sepi ya, seperti ini ya. Sepi di malam hari ini, sepi sekali. Langsung kita lanjutin aja untuk di dunia oyong persayuran. Aduh, hari ini ya pare pun dikardusin buat besok loh. Harga jual pare sebenarnya masih imbang di angka 7.000. Dan untuk oyong harganya masih seperti biasa 8.000, dan untuk terong merah Rp8.000 sampai Rp9.000. Aduh. Dan terong bulat hapul, terong bulat merah, terong bulat kupak. Untuk bulat kupak masih seperti biasa 9.000. Untuk bulat apel masih seperti biasa 9.000. Dan untuk bulat daerah Garut itu harganya cuma di angka 7.000 ya. Ini di depan kita salah satu kol Garut dengan harga jual masih di angka 7.500 ya. Langsung aja di sebelah kita ini masih numpuk ya sekali, baru turun. Untuk kol Medan harga jual masih 170.000, dan untuk kentang Dieng masih kentang Dieng masih 12.500. Untuk kol Medan ini dengan harga jual 17 dengan berat bersih 20 kg ya. Untuk kentang Bandung masih bertahan di angka Rp10.000 sampai Rp9.000. Ya untuk ini salah satu sosen dengan harga jual di siang hari ini, di malam hari ini cuma Rp3.000. Dan untuk sampo harga jualnya masih bertahan di angka Rp5.000 ya. Dan untuk ini labu gede, labu siam harga jualnya masih Rp70.000. Dan untuk labu kecilnya ya itu mencapai di angka masih imbang di angka Rp7.000 ya. Langsung aja ya, lagi ini apa
saya nggak bisa nyari pakcoy ya. Pakcoy harganya sekarang ada di posisi kedudukan masih imbang di angka Rp4.000 di malam hari ini. Dan untuk selada keriting masih di 22 dan untuk brokoli masih di angka Rp22.000 saja ya. Walaupun kembang kolnya agak menurun, tapi untuk brokoli masih bertahan di Rp22.000 ya. Udah pada buka semua. Jengkol harganya masih di 35. Aduh. Dan yang jengkol biji kulitnya 12.000 ya. Untuk apa namanya? Asam udah ditutup udah malam. Aduh, saya kalau ngomong batuk nih. Untuk daun apa, daun seledri dan daun bawang harganya masih seperti biasa ya, di angka Rp10.000 dan daun bawang Rp10.000. Ya, mohon maaf untuk malam ini saya nggak bisa sorot semua. Suara pun saya terganggu. Kalau saya ngomong terlalu lama bakalan batuk, dimasuk angin soalnya. Ya, untuk bawang, harga bawang masih seperti biasa ya, di angka Rp60.000. Untuk jagung masih seperti siang, di angka Rp3.000. Untuk itu di depan kita ada salah satu buncis. Buncis harganya tadi udah kita sebutin di angka Rp15.000. Ayo timbang itu. Rp7.000. Kembang kol kita ditawar Rp2.000. Ya, saya rasa sudah selesai ya buat hari ini. Saya mohon maaf kalau suara agak jelas. Aduh, batuk gue gue. Eh? Batuk gue. Seandainya nggak ada yang saya sebut ya, saya mohon maaf, tinggal komen aja di bawah ya, bisa saya balas langsung ya. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang ya, di video antara video di besok siang ya, di video yang mungkin sangat sekali viral karena harga-harga di malam hari ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.